Hingga batas akhir penutupan pada Kamis 29 Agustus pukul 23.59 menit, KPUD Jakarta secara resmi menerima secara lengkap 3 berkas bakal calon pasangan peserta Pilkada Jakarta. Ketiga paslon tersebut adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Jelang batas akhir pendaftaran terdapat penambahan jumlah partai pengusung paslon yaitu Partai Hanura yang mengusung Pramono Anung Rano Karno serta Partai Kebangkitan Nusantara yang mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kedua partai terakhir yang saya sebutkan tadi merupakan dukungan susulan yang menurut surat dinas KPU Republik Indonesia itu memungkinkan untuk bisa disusulkan selama masa pendaftaran. Jadi karena pendaftaran belum ditutup, jadi kami akan tutup pendaftaran ini di pukul 23.59. Nah, untuk yang ketiga, pasangan calon Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Honoris Causa Dr. Dharma Pongrekun dan wakilnya Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT. Beliau juga sudah mendaftarkan tadi pada pukul 19.00 dan ketiga bakal calon ini statusnya lengkap dan